Kemudian dia bangun mencari dalil. Contoh, ada seorang tokoh Syafi'i, mazhab Syafi'i yang terkenal, tapi akidah dia akidah Asy'ariyah. Tapi saya sebut pasal dia karang kita. Dia karang kita At-Tadhhib fi adillati matni ghayati wa taqrib. Dia bawa dalil-dalil bagi setiap penjelasan hukum dalam matan Abi Syuja. Dia bawa dalil. Dia bagi nama tad. Bukan tad, dia bagi nama tadhhib, bukan tahdhib, tadhhib. Iaitu mengemaskan. Dan abang kata, dia tulis ni, dia bagi cantik dengan dia masukkan dalil. Kitab yang dulu tak ada dalil. Dan dia masuk ni, dia bubur dalil. Jadi baru yang kedua, baru peringkat dia tengok dalil. Jadi, kelompok pertama ni yang berasaskan mazhab dan juga mengambil berat soal dalil. Pertama, dia jadikan mazhab sebagai asas. Baru dia jadikan dalil sebagai perkara kedua. Kelompok yang kedua, dalam kelompok ni ada kelompok kedua, iaitu menjadikan dalil sebagai asas dan mazhab sebagai perkara kedua. Jadi dia tengok dalil dulu, lepas tu baru dia tengok mazhab mana hak berpegang dengan dalil. Okey. Jadi kata Syekh Muhammad Umar bin Zmur bila dia bagi komentar pada kedua-dua kelompok ni, kata dia, orang yang pertama tadi ni bukan kelompok awal tadi ni, hak yang dalam kelompok yang kedua ni. Kelompok pertama, dia bermula dengan muqallid. Dia bermula dengan muqallid dan dia berakhir dengan muttabi'. Bermula muqallid maksudnya dia ikut buta tuli, tapi penghujung dia adalah muttabi', ikut kerana dalil. Tapi golongan yang kedua, kata Syekh Muhammad Umar Bazmul, dia secara asalnya, dia sendiri adalah muttabi'. Dia ikut berasaskan. Lepas tu dia panggil muttabi', al-ittiba', ikut berasaskan dalil. Tuan-tuan yang berkata, itu kelompok yang kedua, yang besar. Yang ketiga, baru yang terakhir, iaitu mujtahid. Jadi kita lah ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,